Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
ربنا ولا تحملنا ما
mudah dan telah menyayangi kalian berjaya seperti Tuhan di gunung. Semoga dengan bacaan ayat suci Tuhannya kita jauh dengan banyak ikhtibar, dan semoga berkait Allah Subhanahu wa ta'ala dengan menurut muslimat iman dan muslimat Islam, dan tetap kita jauh sebagai dalam perjuangan ini. Amin. Acara yang boleh nakut surat penyakra Aceh Merdeka yang akan membaca di saudara kanyo Tunku Asnamali Ronian kamu di depan. Surat kepada Aceh Merdeka. Bismillahirrahmanirrahim. Ke bangsa-bangsa dunia, kamu bangsa Aceh Sumatera, atas neduhak kamu buat pedentai nasib roh lagi bangsa-bangsa lain, dan atas neduhak kamu buat pelindung tanah pusaka indah tu dengannya kamu penyakro kamu merdeka, dan lelah nibak bandung ikatan kekuasaan politik nibak pemerintah asing di Jakarta Jawa. Nangka pusaka indah tu kamu nyo na sabun nangro sabun merdeka dan merdeka kena hidupnya tu jauh. Kerajaan Belanda nak kekuasaan asing yang pun tak cuba jajah kamu. Wadah di senjata perang atas negara Aceh yang merdeka dan merdelat bak uro 26 Maret 1870. Dan bak uronya laju jipu perang atas kamu dengan jiban di Sipahi Jawa. Perkenalin di bak serangan Belandanya, kamu tulis bak on-pon dalam surat-surat habar bak sahabatnya. Dalam surat habar Inggeris, The London Times, uro 22 April 1876, menulis, sebuah kejadian yang menarik terhati dalam sejarah penjajahan modern ke Ketanya Dengar, ke terjadi di Pulau India Timur. Sebuah armada yang raya lagina, yang sedang menibak bangsa Eropah ke Ketalu Perang oleh sahabat tentera negara Asai Jidinan, negara Aceh. Oleh bangsa Aceh, ke ketemu kemenangan yang penuntutan. Musuh Aceh pun kata lu tahu, tetapi kapaya belum bandung. Dalam surat khabar Amerika, The New York Times, Pak Uro 6.20, mutuli, sabuk perang yang melabur darah kata jadi Aceh. Kerajaan yang mantuasa atas Pulau Sumatera baru-baru. Oleh Belanda, kaji puik perang atas burung Aceh. Dan jino kata jadi terimung khabar puas Aceh. Serangan Belandanya kaki balak oleh Bung Aceh dengan geti yang ramai lagi dah. Panglima Belanda kaki pun mati dan tentera di kaki Jiplung Bandung pula pikul. Menurut kenyataan, tentera Belanda kebit hancur mendudak. Kejadian yang di luar nipak biasanya, kamu menarik perhatian dunia yang raya lagi dah. Doan oleh Presiden Ulysses S. Grant dari Amerika Serikat, kebudubit sabuh surah penyandang tengah yang hadir. Proclamation of Imperial Neutrality dalam perang antara Belanda dengan Aceh Nyong. Bak uro 25 Desember 1870, uro lahir Nabisa, oleh Belanda kaji baik perang yang tua, atau Aceh. Dengan, dan dengan yang mulai itu, pun yang mulai kepada Amerika, Harper's Magazine, kegunaan perang tertutup codut masa Nyong. Sebuah perang penyajangan yang paling kritik dalam sejarah manusia yang dalam perang yang dengan nipak bangsa Aceh dan lebih nyawa ke bak putih negara kamu yang merdeka dan merdeka. Perang yang kita perang yang dalam bentukan wate bicah perang doa yang kedua, lapan roh ini tu yang teken surat penyataannya rubah mati syahid dalam tuh perang yang panjang ceritanya. Bak putih kemerdekaan bangsa dan negara. Bandung sebagai wali negara dan panglima cik angkatan perang negara Aceh yang merdeka dan merdeka. Tetapi, waktu habis perang dengan kedua dan Hindia Belanda juga kaji bubarkan, sabuk kerajaan yang hanan bubar menyuruh wilayah ini mantong di pelihara lagi tot. Nanggro Aceh, hanan jenang kamu Aceh. Tetapi kajibi oleh Belanda ke jauh tiba ini dengan jenis komplot dengan penjajah-penjajah barat lain di negaranya. Bangsa Jawa
nyanyi atau pembang tatim yang kedua buat Aceh. Kamu hana hubungan sejarah, hana hubungan politik, hana hubungan budaya, hana hubungan ekonomi, dan hana hubungan ketemu dengan awannya. Wate hati jibah penaklukan dan penjajahan Belanda tetap dipelihara Bandung dan nyanyi diberi lagi pusaka ke bangsa Jawa. Lagi nanti nyanyi berlaku. Maka akibatnya Han Dirhan akan hidung penjajahan Jawa bak tempat hidung penjajahan Belanda. Tetapi penjajahan yang buh oleh bangsa Belanda rupanya mempunyai putih atau oleh bangsa Asia Jawa yang mempunyai merah hanya mungkin diterima oleh bangsa Aceh. Menurut hukum internasional dan hukum syarikat bangsa-bangsa, maka wajib atas Belanda supaya dijuk pulang hak adalah atas nanggara Aceh nyok ke kamu bangsa Aceh. Belanda hanya hak jijak beri delat atas nanggara Aceh ke Jawa atau ke Indonesia. Sebab Indonesia nya nak ngaya jimpun apa nak mangat jut itu tu penjajahan bangsa Jawa. Mulai pun dunia didong, antong na tapo bangsa di Asia Tenggara nya dengan yang menan lagi nya. Menancik menurut ilmu bangsa-bangsa atau etnologi, ilmu bahasa, filologi, ilmu asal budaya, cultural anthropology, ilmu sejarah, histori dan ilmu masyarakat sosiologi. Hanya tambah bangsa Indonesia yang di Asia Tenggara nyong. Dan Indonesia yang hanya lain tiba sabuh merek baru dalam bahasa go. Yang hanya menghubung sabu dengan sejarah bahasa budaya ulam dengan kepentingan kamu Aceh Sumatera. Oleh Belanda, merek baru Indonesia yang dingin tiba go genanto. Dan India Belanda yang go pancina. Oleh kaum kolonialis Jawa pergi tipu dari punanan, pura-puranya. Mengajut ditutup kolonialisme Jawa. Dan mengajut ditemung kakuan dunia luar yang hana tunggu sabu perkara sejarah pulau-pulau Asia Tenggara. Munyo penjajahan Belanda hana butuh dan salah. Maka penjajah Jawanya terang-terang dengan aduh neduk penjajahan Belandanya. Belandanya kisalahi. Dalam hukum internasional kagetun, ex injuria jus non eritur. Hana keadilan mengatai nibak kejahatan. Hana bukuna jut udang atuh bud salah. Bahasa pimena, bangsa Jawanya mantap cip cuba-cuba udang penjajahan jih atuh kamu Aceh Sumatera. Padahal, Bandung Nanggara Pejaya Eropa, lagi Belanda, Perancis, Inggris, Spanyol dan Portugis, kahan itu mah kubut-kubut yang leh dalam abadnya. Dalam masa lepotun yang akhirnya, kamu kalian boleh kamu Aceh, pakriban tanah pusaka indah tu kamu kaji rampo, dipurusak, dan dipurulah oleh si penjajah Jawa. Harta pusaka bangsa kamu kaji cuba, harga bangsa kamu kaji purulah, pendidikan anak kamu kaji kutisa, urung-urung bako kamu kaji leh tibak nanggro, bangsa kamu kaji ikat merantai kezaliman. Dipegatir dan hana jipaduli. Udah bangsa kamu karut rata-rata lecok tutut. Pakri banyo menyedapan dengan ukuran donya yang 80 tutut. Menyantih makin tiro makin kura. Padahal Aceh Sumatera, utamang peng jih lebih 15 miliar dolar Amerika jub-jub tutut yang belum diangkut ke Dewi Jawa. Perkara dipukaya drawa jih. Aceh, hanya bijak kita tidak pakai dengan bangsa Jawa. Punya awaknya hidup di Nanggroji. Punya awaknya hanya jijak dijajah kamu. Dan jijak melanggar lagi tuan dalam rumah kamu. Mulai urangnya. Kamu mengusut jut ke urung po di rumah romu. Punya kan menang. Punya hanya mengguna. Jut mempunyai hukum dan aturan romu. Lagi dilakai oleh kepentingan rom, kon lagi kepentingan Jawa. Jut pun yang jamin kemerdekaan rom, yang kamu demi di Pak Kemah, jut ke Sabah kuliah dengan bangsa-bangsa lain dalam dunia. Lagi untuk kamu, cip, sabi menang. Panuji, mulia dan mudelat atas tanah pusaka, endah tu drone.
Perjuangan kemerdekaan kamunya penuh keadilan. Kamu hanya menjacok langgro lagi Jawa, jacok langgro kamu. Langgro kamu kan diberi oleh Allah penuh harta yang lelagona. Kamu maksud beri bungong jaro yang makna ke masyarakat dunia. Dan kamu pres pengakuan di bangsa-bangsa yang ada. Kamu beri jaro sahabat ke Bandung bangsa dan ke Bandung negara atas dunia. Atas nan bangsa Aceh Sumatera yang merdeka dan merdilat, Tengku Hasan Muhammad Iktiro, Ketua Angkatan Aceh Sumatera dan Wali Negara. Aceh Sumatera, 2 Desember 1976. Terima kasih ketanya lakai mandun ke saudara ketanya Wasnawi Ali yang telah oleh Drolinyan yang kali ada baca ketanya ketanya penyata Aceh Merdeka Pak Tabiru ya oleh Absar maka tak itu pandai kata hai urung-urung yang nak akan pikiran dalam suratnya maka dia ketanya kada depur bahawa tanya nonji makanya ngaji nak ke tayo Aceh ngaji Indonesia yo tat mubeda menansi budaya atau adat atau bahasa ngembangsa nak ke hanya sama jadi dengannya ke lek tanyo dinau tamlake pa Allah bu sehat dan lek tanyo ku sabe-sabe lam buat perjuangannya. Jadi ikut imbahnya nak ke acara kata mau laju ke acara yang keput nak ke amanat 4 Desember 2020 yang kan ne baca atau yang kan ne Malaysia darah katanya Tunku Syahbudin Abdul Rauf ke syadara katanya Tunku Syahbudin Abdul Rauf kamu beri tempat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Yang ulun pemulia Bandung bangsa Aceh atas rumdunya. Alhamdulillah puja kepada Allah Subhanahu wa taala yang kan beri nikmat hidup langkah dan rezeki ke kitanyo Bandung. Selawat dan salam tak putus kejanjungan kitanyo Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Menancit kesedara kitanyo syuhada Aceh sapi dan mudura mudah-mudahan belapang kubu dan diberi syurga. Mbak uro pe Desembernyo tapi ingat saban-saban uro penyata Aceh Merdeka uro yang kat sejarah bangsa Aceh dalam abadnya lebih-lebih lom bauronyo bauronyo ci jet tangui untuk tak pegat sabah kenira aketun dalam usaha pegisah kelahi dalam bangsa Aceh dan kata caci jet tangui untuk pegat rencana pura-pura yang mesti tak berlaku supaya terus buat tujuannya. Dikisah kelahi baju, lagi yang kahir temu cikgu dalam uro per Desember 2019 tu yang kau ikut. Nah sebagian kita nyawa yang golong mumpu, pakan payah tapi ingat uro per Desember nyawa tiap-tiap tu.
Tapi ingat, mangat ingat, supaya baik dua tu, gerakan-gerakan dan syedara kitanya mandum yang kasyahid bagi putin maruah dan bendera bangsa Aceh Muruahnya. Disampai kibaknya, tapi ingat orang putih Desembernya, tapi ingat kedua dicit. Supaya baik dua tu, pakan kitanya na di sini uronyo. Pakan kitanya kata gentit sabah sahau. Unorwe, Udenmark, U Amerika, U Kanada, Australia, U Finlandia, U Belanda dan hohola illo. Nyok sebab pakan mesti dah pegat Eropa Desember nyok. Menyok anak pegat kata dekat world. Dan yang lebih penting lho, tapi ingat Eropa Desember nyok nak ke anak cucu, ke anak kitanya yang muda-muda. Menyok kitanya urung pobut yang terlibat langsung dari Punken. Hana dah pegut katanya, maka hana pegutah harap anak-anak kitanya akan dipegut uke yang mustahil. Nyo penting tak? Sebab nyo nak ke perkara identitas bangsa Aceh. Perkara kitanya tak ke menghudip sebagai sabah bangsa. Yang kitanya bangsa Aceh, na bangsa Drodi, jadi bangsa Aceh. Perkara kitanya na nanggro tu, nanggro Aceh. Perkara kitanya na bandera tu, Drodi, bandera Aceh. Dan na uro raya Drodi. Nyo penting tak payah tak ingat sabi hanjir dua-dua. Menyo kitanya hana takeming, takemungin anak-anak kitanya hudik mencet-set lagi menang, lagi kitanya cik. Alhamdulillah, bakhe tahun yang kau likut, getanya kasih pakat untuk pesahor rakan-rakan yang bersedia ke perjuangan di upayung perjuangan Aceh Sumatera National Liberation Front ASLNF atau lambasa dot takun Aceh Merdeka. Buat bulian lihat besar lihatnya. Bak uro 6 sampo 6 sampo 6 eh sampo 8 April 2012 ka kemah ka medu along ngan penutuh-penutuh penting yang petinte pakriban dan so pejak buat-buat senambung perjuangan Aceh Merdeka. Dalam masa heuronya ka ada pesahih sabah konstitusi, sabah undang-undang kemenuman kitanya bantu dalam sihnya supaya buat-buat yang terpejak berlebih mengatu, berlebih merencana dan hajir saga jise uarah yang kelam tujuan budeng delat bangsa. Bak uro kenali ni bak pesapatnya peserta-peserta duk pakatnya kagu pilih ketuha, wakil ketua dan anggota-anggota presidium sebagai salah satu badan ASLNF untuk pejak amanah-amanah perjuangan Aceh Merdeka. Dalam masa kerja 8 bulannya, pihak presidium kagecok langkah-langkah konsolidasi ASLNF peduri drawa badan-badan yang berkait dengan perkara Aceh. Dan yang tak penting nak beri teh dan beri penerangan ke rakyat dan bangsa Aceh bahawa perjuangan Aceh Merdeka mandang gedeng lagi pula hana makilo. Sehingga untuk peringkat kemampuan kerja pengurus dan pegat hubungan dengan pihak-pihak lain, ASLNF kaga kirim peserta dalam acara-acara pelatihan Mifiaji dalam acara yang dipegat oleh United Nations Human Rights Council atau UNHCR di Geneva, Swiss
dan Unrepresented Nations and People Organizations, UNPO di Belanda. Lain di Pak Nyan, kata penacik membangun media, lagi website, blog, Facebook, bulletin, atau lagi majalah agamawan, kata pegat dan tangui untuk dapat terang perkara dan alasan Aceh Merdeka dan sipri haba-haba resmi di bawah ASLMF. Sehingga, waten pun tak bergerak kelai. Ramai yang terkejut. Ramai yang hanya mumpum. Per dan pakan tak pedang kelai ASLMF. Malah, kain tak terima nari-nari cemarut. Khusus di dalam akun Facebook ditanya. Tapi, lewat usaha-usaha penerangan yang tak pejak secara matu dan hana pio-pio, duh tak kalah nuranya, kamulai merubah cara pandang dan cara semikir urung-urungnya. Sehingga media-media yang nak di Aceh pi kaji tempat soal haba-haba katanya. Bapi menang, mantang le tak buat nyata dan mantang tak le perle urung-urung untuk jid takkan perjuangan Aceh Merdekanya masih. Ramai yang cuman oh naga perjuangan akhir. Wadah tak pulang khabar bak urung yang temanyanya. Penyangkanya kubut urung-urung. Penyangkanya kubut urungnya ke perjuangan akhir. Kaim hana mubi jenawa. Hadirin, hadirat bangsa Aceh yang tak kamu pemulia. Naruh fikir kemerdekaan Aceh akan tegak menang-menang macam tanpa ikhtiar. Perkebut rakyat nyawa ek gegulam le padung-padung berurung macam. Ulun yakin ditanya sepakat dan siapa kun bahawa Aceh han akan merdeka tanpa usaha dan doa Dayung Madum. Faiza azamta fatawakkal Allah. Wate kahir tajuk penuduh yang lagi nyan yang kefun yang ke masa damuman ba iman kepada Allah. Insyaallah penuduhnya akan ditanya putun sampo truan uro kiamat. Bahtak mana? Hanapa tak kehe? Bahwa kemampuan ekonomi nak salah sebuah faktor penting yang berkenaan peke sebuah-sebuah agenda kerja je atau menteri bahagian kerja. Saudara kamu, bangsa Aceh, panjangna ada rundunya. Dalam hidup kita nyawa na masa senang, na masa susah, na masa-masa masih, dan na masa patah hati. Kegagalan sampoan kejiwa dalam perjuangan Aceh Merdeka lagi yang kasih dekalan ban-banyo nakuh perkara-perkara biasa la encit lagi perkara biasa encit dalam budek surau-urau getanyo sabena harapan masih menyok kemah kedeng kelai cok harapan Aceh Merdeka baru akan punah. Baru akan hanale menyotanyo tapi yo mandum. Tak menyerah nyan baru hanale. Hadirin dan hadirat masa Aceh pai mateng turunnya. Perubahan politik sejarah politik dunia jetakala nuranyo. Dumna le contoh bahwa hana perkara yang hana mungkin ada runtunya nyo. Sebagai contoh, Skotlandia, Sabah Negro dan bangsa Eropah bahpih kaji pesaho dalam kerajaan Raja Inggeris selama lebih di bahagian Kloton hana jemijerah cid dari perjuangan untuk cok merdeka. Bahkan, dalam tahun 2012 akan dibegat Sabah referendum
untuk kemerdekaan negaranya. Buahnya ni, hitam ni, tulang gerik atau ini dok teroy. Keperkaranya pada tak semikir dan jid kepelajaran kegedanya. Bahkan bangsa Skotlandia jilakan merdeka dari Inggeris. Nyagi teh sebagai sabuh nanggro yang maju dalam doyanya. Lagi ada tepu Skotlandia kedropi raya ji sejarah sejahtera dan sebagai salah sabuh pusat ekonomi di Eropah. Contohlah ilom naku, Catalania. Sabo bangsa ilom di Eropa, ngan klub bola sipak ji, yang tak lecehu dan kota raya Barcelona. Tengah ji usaha ji, untuk peglah draw dari Spanyol. Catalania naku, sabo wilayah industri dan perdagangan yang kamaju, tapi tetap jelaki mudang draw merdeka dari Spanyol. Dari dua bangsanya, diucat terang kegitanya, hun merdeka bangsa-bangsanya, hanam itu, bakti kamenan, maju dan makmur. Bakti ban dengan kegitanya macam, apa kamu ada, atau kaji lagi nya? Baakhir bulan Agustus 2012, getanya kata melaka berjaya ke anggota UNPO Kelahi supaya na monumen yang lebih gem bata pegat kontak dengan pihak-pihak lain di tingkat internasional. Lagi misal banyo bauro bulan 28 November 2012 getanya pihak ASLF kaji undang oleh pihak UNPO untuk petrol habar perkara Aceh. Nyo makna kegetanya bahasa Aceh mesti tak kerja berlebih jumat dan berlebih matulah supaya cita-cita untuk pedang pelai dalam bangsa kegetanya rijang masih di tanah indah tu. Bandara Aceh Merdeka kapadung-padung ke kemah KPI bak markas-markas UNPO di negara Belanda dan PBB Jenewa. Dalam padung-padung buruh yang kau lingkut, lehdro pemimpin Aceh Merdeka na di Jenewa ati undangan sidang umum dan rapat presidium UNPO. Di sini, delegasi Aceh Merdeka jet sejat mandum 10% kegiatan UNPO bahkan secara administrasi kita nyoko belum rasmi dia ke anggota. Laporan lingkat kegiatan selama putura di Jenewa akan dalam laporan yang terpisah. Nyo naku sabuk kemajuan yang luar biasa kegerakan ditanyo yang bantan mateng kabuda. Nyan hadirin hadirat bangsa Aceh bantan hadirun doyanyo. Di samping halamangan yang kata dengar, yang kan pada dengar sahnya, lecit haba-haba sedih yang kata jadi di nanggro dalam dunia. Yang pun, dalam pemilu untuk merebut-rebut pangkat dan kuasa di nanggro bak bulan April, lecitnya terjadi kekerasan, ancaman, sehingga terjadi but-but semupoh yang sebetulnya hanya perlu terjadi. Tapi kaji berlaku oleh pihak-pihak yang dirasa draw golong rumput siapa dari hasil publik orang draw kesipai. Yang kedua, nasi draw urung yang hanam tak tepat asai ke. Kadika wajah padung-padung tuan ulikut, jino kena pujit draw kerajaan. Dengan cara pecah hetero atau labu darah suci family Tunku Syed Idiro Bak Bajay untuk bengut urung Aceh yang bangai-bangai yang kata mahjiblo oleh urung akhirnya. Yang kelihatan nak ke bandar Aceh. Berhenti Aceh bangai pap
yang kagemah dipui unun oleh bangsa asing dari Singapura, kena jangui bandera suci Aceh Merdekanya untuk kepentingan kelompok PAP seperti Aceh Bangai dan untuk alih perhatian rakyat yang tengah gepusu'e perkara lembaga wali nanggro yang han kemah diterima tagai-tagai. Jadi, perkara bandera yang diusui oleh PAP untuk pujuk ke lambang nanggro ke lambang pertik wanyan nak kenyo untuk pergadah isu yang tengah tak yang supaya masyarakat Acehnya belik perhati perhatian rakyat yang tengah ketumpuk kena apa lembaga wali nanggro yang malik perhatian rakyat daripadanya lembaga wali nanggro yang tak tengah bersuara. Perkara heboh kejadian di Acehnya. Kegetanya Aceh Merdeka hanah hidun tihlih. Menyot hidro wali negara yang mulia dikusi hidro Mama Asan kemah di Publo Kesipai di pertama warga negara RI wati hidro ninyan si atruk ke mengambil umum. Membacut dan payah seperti pap nyan untuk dirampah tahta atau neduk suci tungkusi di hidro yang mulianya. Nyom madu kemah di pelaku karena urang Aceh uronyo hana gitu oleh pemulia dro hana gitu pale dah yang betul dan dah yang salah dung pujet asai bet karu-karu mata nyan ban sebagian urang Aceh semikir uronyo akhir kalam salam mungkin kamu ke Bandung bangsa Aceh yang mateng mesitia ke perjuangan indah tu. Pan mateng ada rundunya. Dengan takut. Waqulil haqqu min rabbikum. Faman sya'a fal yu'min. Waman sya'a fal yakfur. Surah Al-Kahfi ayat 10. Nyoka kebenaran nibak kau di Allah. So yang tim supaya dipercaya. So nya hantim bak ke di kofu. Allahumma afir lana wa li walidaina wa li jami'il muslimina wal muslimat al ahya wa al amwat. Amin. Allahumma tahir qulubana minan nifaq. Ya Tuhanku, nepegli hati kamu ni bak munafik. Amin. Wa amalana minar riya, neputinyo nepuji oh buat kamu ni bak riya. Amin. Wa aynana minal khianah dan puji oh mata kamu ni bi khianat. Amin. Innaka ta'lamu khainatal ayun dan tonu nedupu mata-mata yang khianat. Amin. Wa ma tahfas sudur dan nedupu apa yang tersom lamati. Amin. Allahumma inna nas'aluka nafsan mutmatan bil ghaib. Ya Tuhanku nelake kamu melake badonu nyawang yang kasinang rumpuk dengan drone. Amin. Watak na'u bi'ata'ib dan yang kasinang dengan pun yang drone beri. Amin. Watak tu abi kota'ib dan yang kareda dengan pun yang drone nereda oleh drone. Amin. Allahumma anta ta'lamu sirina. Ya Tuhanku drone itu pun rahsia kamu. Amin. Wa'ala niyatina dan puan yang kamu hana som-som. Amin. Fa'bal madiatina, maka diterima ke melakai kamu. Wa ta'lamu hajatuna, dan diterima hajat kamu. Amin. Fa'bal su'alana, maka diberi ke puan yang kamu lakai. Amin. Amin ya mulibas sa'ilin, birahmatika ya arhamar rahimin. Al-Fatiha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Berkemah mendung. Jadi acara limong nak acara doa yang akan membaca oleh Tuku Haji Ismail Usman keturunan Tuku Haji tempat negeri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atau ini orang bukan doa. Dan ini orang berkat umum. Bermati dalam syahid. Kerjangan
bumenang dalam perjuangan dari orang Aceh Merdeka. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Hamdan wa bi ni'amahu yukaffiru ma dina. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wa tanatta na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma ya ghani ya hamid, ya mudib ya mu'in, ya rahim ya wadud, ya fa'alul majrid. A'udna bi halalika min haramika bi ta'atika amman siwa. Rabbana la tudzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Ya Allah, menerima amalan kamu ya Allah. Nabi ketika nanggro kamu Aceh ya Allah. Nabi anak-anak kamu nyobu sempurna hulik itu dalam perjuangan Aceh Merdeka ya Allah. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.